Nah, ini Pak ya, villa di komplek Puncak Resort Cipanas Puncak dengan luas 403 meter. Villanya layak huni. Nah, ini lahannya sampai ujung gazebo ini ya, batasnya itu tuh. Ini carportnya masuk satu mobil ya. Halamannya masih luas, kalau bikin kolam renang juga ini sangat memungkinkan ya. Ini villanya terawat. Di sini juga masih ada halaman ini, halaman kosong. Masih termasuk juga ya. Ini bagian ujung sebelah kanan ada gazebo sama kolam ikan tuh. Jadi enak. Ini batasnya sampai ini nih, pohon itu tuh deket bambu ya, bambu Jepang itu batas lahannya. Kita persis di ujung lahannya ya. Oh, ini enak banget nih mah. Ini posisi jalan ada di bawah, ini di bawah gazebo ada kolam ikan. Di halamannya benar-benar masih luas ini ya. Villanya rapih, terawat. Bagian depan ini pintu dari dapur ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangannya. Mandi luas satu,
tidur. Ruang makan sekaligus dapur di bawah ya. Nah, pintu dapur langsung tembus ke halaman belakang. Langsung ke gazebo. Jadi di bawah kamar satu, kamar mandi satu, di atas kamar tidur 3, kamar mandinya 2. Kamar mandinya, di kamar utamanya yang di atas kayaknya. Ini ada balkon di atasnya. Ini view-nya. Dari sini kalau nggak berkabut, ini gedung gede Pangrango yang berkabut. Nah, ini di bawah jalan desa berbatasan dengan ini Palem Garden ini. Tuh ya. Ini ke bawah. Ada gazebo. Ini harganya cukup murah ya.